Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat didoakan dan yang sangat diharapkan doanya, terutama untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, keamanan, kedamaian kita umat Islam dimanapun berada, khususnya bangsa kita, negara kita yang kita cintai, terutama di saat ini mungkin kita semua sudah mendengar dengan menyebar luasnya virus corona yang menakutkan, mengancam umat manusia di berbagai belahan bumi yang datang dari Wuhan, Cina, yang mana sudah puluhan negara yang terjangkit termasuk Indonesia, walaupun hanya beberapa orang yang terjangkit. Bahkan salah satu juga dari pejabat negara ya yang terjangkit. Mudah-mudahan yang sudah terjangkit cepat disembuhkan oleh Allah ya, dan juga dijaga oleh Allah, disingkirkan virus corona dari bangsa Indonesia yang kita cintai dan dari semua umat Islam dimanapun berada. Ini acara peringatan dan pengagungan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, acara yang pas menjadi jawaban di tengah-tengah silih bergantinya warna-warni musibah kepada umat manusia. Jawabannya apa? Jawabannya Isra Mi'raj. Kenapa? Karena kejadian Isra Mi'raj adalah memperlihatkannya Allah, mempublikasikannya Allah kepada kemahasuciannya dari segala sifat kekurangan. Artinya semua manusia harus beriman kepada Allah, harus yakin kepada Allah,
bahwa manusia itu enggak jadi dengan sendirinya, tidak ada dengan sendirinya, bumi tidak ada dengan sendirinya, langit tidak ada dengan sendirinya, semua alam semesta tidak ada dengan sendirinya, hatta virus corona tidak ada dengan sendirinya. Ada Rob, ada sang pencipta, ada sang pengatur, ada sang pengurus, ya, yang merajai alam semesta. Dialah Allah yang maha suci dari seluruh sifat kekurangan, yakni yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan. Nah, di waktu Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mempublikasikan kemahasuciannya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci zat yang telah mengisrokan hambanya. Maha suci zat yang telah mengisrokan hambanya. Maha suci zat yang telah mengisrokan hambanya. Maha suci dari apa? Dari semua sifat kekurangan. Ini jawaban. Artinya semua manusia harus beriman kepada zat yang maha suci itu. Jangan sampai ada seorang pun di muka bumi yang tidak percaya, yang tidak yakin kepada zat yang maha suci itu. Jangan merasa bahwa kita ada dengan sendirinya. Jangan merasa bahwa kita kaya dengan sendirinya. Jangan merasa bahwa kita cerdas dengan sendirinya. Jangan merasa bahwa kita sehat, hidup aman dengan sendirinya. Lah, tidak. Ingat, kalian semua ada diadakan oleh Tuhan. Ya. Diadakan oleh Tuhan. Kalian itu punya Tuhan yang menciptakan kalian, yang menciptakan kita, yang mengatur, yang mengurus segalanya. Siapa? Dialah Allah, zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Corona ini enggak mungkin ada tanpa diadakan oleh Allah. Tidak mungkin bergerak tanpa digerakkan oleh Allah. Tidak mungkin kena kepada seseorang tanpa dikenakan oleh Allah. Corona itu bagian daripada makhluk Allah. Corona itu bagian daripada umat. Seperti kalian semua, seperti kita semua. Allah sudah menyatakan dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Semuanya adalah umat. Semua yang berterbangan, binatang-binatang yang berterbangan adalah umat seperti kalian. Umat seperti kalian. Bahkan di dalam banyak ayat Quran Allah menyatakan semua bertasbih kepada Allah. Berapa surat di mana di surat tersebut Allah Ta'ala menyatakan bahwa semua makhluk di bumi, di langit, dan buminya dan langitnya, bahkan semua ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Tanah bertasbih, angin bertasbih, api bertasbih, air bertasbih, ya? Semuanya, binatang bertasbih, semua bertasbih kepada Allah. Makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua bertasbih kepada Allah. Matahari, bulan, bintang, semuanya bertasbih kepada Allah. Kalau umat yang beriman, umat Islam memahami kepada apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran,
pasti semuanya yakin bahwa virus corona juga bertasbih kepada Allah. Lihat, lihat di dalam surah As-Saff ayat pertama, Allah berfirman, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat pertama sama begitu. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Lihat dalam surat Al-Hadid ayat pertama juga, Allah berfirman, Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua bertasbih yang ada di bumi, yang ada di langit. Lihat lagi dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, seperti dalam surat Jumat. Apa? Masya Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Masya Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih. Semuanya. Lihat dalam surat At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih kepada Allah semuanya. Lihat dalam surat Al-Isra. Yusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Semua langit yang tujuh tingkatan bumi dan semua yang ada kan, di bumi, di langit, semua bertasbih kepada Allah. Bahkan Allah meneruskan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidaklah satupun makhluk Allah perkara terkecuali semuanya bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah, bertasbih semuanya dan memuji Allah. Hatta virus corona semua bertasbih dan memuji kepada Allah. Itu keyakinan orang-orang yang beriman. Ingat, semuanya. Wa in min syai'in, yakni syai'un adalah seluruh makhluk apapun, semua bertasbih kepada Allah. Waktu bertasbih, tempat bertasbih, jihad bertasbih. Namanya makhluk Allah. Semua alam dan semua isinya bertasbih kepada Allah dan memuji Allah. Semuanya, tidak terkecuali. Lalu Allah menyatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kalian tidak mengerti kepada tasbihnya mereka semua. Innahu kana haliman ghafur. Di dalam ayat surat apalagi An-Nur ya, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Masya Allah. Wattayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alu. Subhanallah. Allah menyatakan, apakah kau tidak melihat bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah seluruh yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah.
dan semua yang berterbangan, yang punya sayap, semuanya mengepak-ngepakkan sayapnya bertasbih kepada Allah. Allah, 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 Allah. Semua bertasbih kepada Allah. Semuanya diketahui oleh Allah, tasbihnya diketahui oleh Allah, sholatnya mereka, ternyata mereka sholat. Mereka sholat kepada Allah dengan cara mereka yang Allah ilhamkan kepada mereka. Semua sholat. Kullun qad alima sholatahu, yakni semua makhluk itu qad alima Allahu, begitu maknanya. Semua sungguh Allah mengetahui sholatahu, kepada sholat mereka. Wa tasbihahu, dan kepada tasbihnya mereka. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah maha tahu kepada apa yang dikerjakan oleh mereka semua. Allah, 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 Allah. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata begini, dengarkan. Beliau berkata begini, Allah, innila a'lamu anfa' ya, lil waba minat tasbih. Ya, saya tidak mengetahui yang lebih manfaat bagi penangkal wabah penyakit, yang lebih manfaat ketimbang tasbih. Kenapa? Karena memang semua makhluk bertasbih. Wabah itu, penyakit itu, virus-virus dan bakteri-bakteri semua bertasbih. Maka ketika kita ingin selamat dari serangan mereka, cepat bertasbih. Kalau cepat bertasbih, mereka mengerti ini sama-sama yang bertasbih kepada Allah, karena mereka juga bertasbih. Maka perbanyak bertasbih kepada Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyak Allah bihamdi, subhanallah. Oleh sebab itulah, di antara hikmahnya bahwasanya dua kalimat Nabi mengatakan, kalimatani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, yang ringan diucapkannya oleh lidah, tsaqilatani fil mizan, yang berat ditimbangnya dalam timbangan amal kebaikan nanti. Apa? Habibatani ilar rahman, yang menjadikan Tuhan yang maha pengasih, penyayang, cinta kepada yang mengucapkannya. Apa itu kalimat? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, yang suka dipakai tahlilan. Perbanyak oleh kita, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi, subhanallahil banyak baca tasbih. Nanti kita berjamaah bertasbih dengan virus corona, berjamaah bertasbih dengan semua makhluk. Orang yang sering bertasbih, dawam bertasbih, maka apapun ciptaan Allah semuanya, karena bertasbih, tidak akan berani mencelakakan manusia-manusia yang beriman, yang lisannya basah dengan bertasbih. Allah, 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 Allah. Karta suci. Hei, tong es. Kembali. Allah. Apa? Sing seur. Subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Timbangannya berat, diucapkannya enteng. Orang bodoh sekalipun bisa. Ya, gampang mengucapkannya, tapi timbangannya berat nanti pada hari kiamat. Ini menjadi wasilah Allah cinta kepada kita. Habibatani ilar rahman, artinya apa? Bikin Allah cinta, bikin Allah senang sama kita. Ya, maka kita tidak akan menemukan orang-orang
yang dekat dengan Allah terkecuali lisannya selalu basah dengan tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Jangan menunggu yang mati baca tasbih itu. Kalau ada yang mati, kalau tahlil, baca subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Tidak. Tapi harus menjadi amalan kita, harus menjadi celengan kita, simpanan kita yang sangat berharga nanti dibuka ya celengan kita pada hari kiamat. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Dibuka, dipurah celengan dia. Pernah dibuka, masya Allah, menjadi warna-warni nikmat, menjadi ketinggian derajat, menjadi gedung-gedung di surga, menjadi taman-taman yang indah. Subhanallah. Eces, eces itu ayah di kudu eces. Alhamdulillah. Nah, ini jawabannya Isra Mi'raj. Harus yakin kepada Allah. Ingat, makanya dalam ayat pertama Allah Ta'ala menyatakan ketika mau mengkisahkan, mengisrakan, memirajkan Nabi kita SAW, Allah memulai dengan apa? Dengan mempublikasikan kemahasucian zatnya. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci zat yang mengisrakan hambanya. Maha suci dari apa? Dari seluruh sifat kekurangan. Artinya tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan sedikit pun di Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Kita harus yakin. Ya. Yang kedua, bahwa Isra Mi'raj itu Allah Ta'ala menghendaki memperlihatkan keunggulan satu-satunya kekasihnya, rasulnya, nabinya, hambanya, ciptaannya. Ya. Dengan Isra Mi'raj, maka semua alam semesta jadi tahu. Waduh, semua sadar, angkat tangan. Tidak ada ciptaan Allah yang teragung terkecuali Sayyiduna Muhammad. Tidak ada ciptaan Allah yang terhebat terkecuali Sayyiduna Muhammad. Tidak ada ciptaan Allah yang terunggul dalam segala kebaikannya, ilmunya, amalnya, akhlakul karimahnya, masya Allah, mukjizatnya, derajatnya, pokoknya terunggul terkecuali Sayyiduna Muhammad. Apa salah satu hikmahnya kita harus mengingat ini supaya kita syukur menjadi umat Sayyiduna Muhammad, supaya kita bahagia menjadi umat Sayyiduna Muhammad, supaya kita bangga menjadi umat Sayyiduna Muhammad, supaya kita ada solusi terbaik yang menjadi wasilah pelantara teragung adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita punya keinginan, jadikan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah yang teragung. Ketika kita dihadapkan kepada hal yang menyulitkan, hal yang membingungkan, hal yang menakutkan seperti corona sekarang ini, maka jadikan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah, alias kita harus tawassul. Eces? Nah, gitu ta. Ya, sing rajin tawassul. Nah, sudah paham ya? Kalau sudah paham sudah, kita akhiri doa kita karena Al-Fakir mau terus ke Abah Haji Dayak. Ya. Dan diundang semua masyarakat di sini untuk hadir dalam acara Rajaban Akbar di Simpang Pemulihan Sumedang pada tanggal 5 April hari Ahad pagi-pagi sampai duhur. 5 April hari Ahad pagi-pagi sampai duhur. Insyaallah kita akan berkumpul bersama ya untuk istighosah juga untuk bangsa dan negara kita ya. Untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang terkena
virus corona ini, ya, kita doakan semuanya. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim rabban jami' as-sahaba wal qurba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tubayyinuna biha aqsar ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma tubbina bi ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa muridina wa muhibbina ومن أحسن إلينا وأهل قطرنا وأهل بلدتنا إندونيسيا من أكسين وإخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا وحيثما كانوا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخفيا تقلب العيد وإذن الترين ويطلب الدين وتصلح بالأمور وتغفر بالشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين بجاه سيد الأولين والآخر سيدنا ومولانا سيدنا مولانا محمد وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kubur semuanya. Amin. Kubur, kubur. Selamat, selamat, selamat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.